Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bikin tahu bubuk nih. Ini tuh salah satu masakan favorit aku. Untuk resepnya aku dapat dari emak dan rasanya nggak jauh beda, meskipun masih enakan buatan emak sih. Untuk bahan-bahannya simple banget, cara masaknya juga gampang. Kalau kalian mau tahu, tonton videonya sampai habis ya. Di sini aku pakai 10 buah tahu kuning, 1 batang daun bawang, 2 buah cabai merah yang udah kita sisihkan bijinya. Untuk bijinya jangan dibuang ya, kita bisa tanam, siapa tahu tumbuh. 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Pertama, kita ulek dulu tahunya ya. Terus kita iris daun bawangnya. Untuk cabai merah, bawang merah, dan bawang putihnya kita haluskan. Nih, udah halus. Sekarang kita campur bumbu halusnya ke tahu bubuk ya. Terus kita aduk. Untuk minyaknya di sini aku pakai agak banyak. Setelah panas, kita bisa masukkan daun bawangnya dulu. Kita goreng sebentar aja. Setelah itu, kita bisa masukkan tahunya. Jangan lupa untuk sering diaduk ya, biar matangnya merata. Di sini aku pakai 1/2 sendok teh garam dan juga 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Untuk garam dan kaldu bubuknya disesuaikan aja ya, soalnya kadang ada tahu yang udah asin rasanya. Kita gorengnya sampai mateng ya, jangan lupa untuk tes rasanya. Kalau rasanya udah pas, kita bisa sajikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum.